Hello Football Lovers. Kali ini ada segmen baru Spasi Football Moment Official. Seperti apa pembahasan kali ini? Yuk kita simak bersama-sama, gengs. Mane dan De Ligt cetak gol debut. Bayern Munchen meraih kemenangan pada laga uji coba pramusim 2022-2023 melawan DC United Kamis 21 Juli 2022. Bermain di Stadion Audi Field, Washington, di Rotten menang dengan skor 6-2 atas anak asuh Wayne Rooney. Bayern Munchen menurunkan Sadio Mane sejak menit awal. Pemain asal Senegal itu menempati posisi penyerang tengah menggantikan peran Robert Lewandowski yang telah pindah ke Barcelona awal pekan ini. Sadio Mane tidak butuh waktu lama untuk bisa mencatatkan namanya di papan skor. Pada menit kelima, Mane mencetak gol, eks pemain Liverpool itu mencetak gol debut bersama Bayern Munchen melalui eksekusi penalti. Babak pertama berjalan cukup mudah bagi Bayern. Mereka bermain dominan dan mampu menambah 2 gol lagi lewat aksi Marcel Sabitzer. Dan Sergei Gnabry. Di Rotten menutup babak pertama dengan skor 3-0. Manchester League ikut cetak gol. Seperti yang dilakukan Sadio Mane di awal babak pertama, Manchester League juga mencatatkan gol debut pada awal babak kedua. Pemain yang baru saja dibeli dari Juventus itu mencetak gol pada menit ke-47. Pelatih Julian Nagelsmann mengganti semua pemain yang bermain di babak pertama, walaupun begitu Bayern tetap tampil tajam. Selain dari De Ligt, Bayern mampu menambah gol dari aksi Joshua Zirkzee dan Thomas Müller. Namun lini belakang Bayern terlihat lebih mudah ditembus pada babak kedua. De Ligt belum nyetel dengan rekan barunya di Bayern. DC United mampu mencetak 2 gol dari aksi Sketch Lehlen dan Theodor Kudipietro. Laga berakhir dengan skor 6-2 untuk Bayern Munchen. Nah, itulah tadi pembahasan Spasi Football Moment kali ini, gengs. Jika ada request, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya, gengs. See you!